Apa tuh? Apa? Gelar. Orang gila lagi bosnya. Ya, assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita mau muter-muter di sekitaran pelabuhan. Ini biasa air laut nih ya. Asin, air asin. Ya, kemarin ada request dari Mas, salah satu subscriber. Ada subscribernya baru 13 orang ya, tapi udah lupa namanya. Masnya ini pengen kita muter-muter buat video dari arteri Yosudarso, atau biasa disebut kalau orang Semarangan ya, arteri pelabuhan. Nanti lewat Baru Tikung, lewat rumah susun Bandarjo itu, terus tembus ke Tanah Mas dan Hasanuddin. Jadi dari start dari pos 1 Labuan, sekarang kita ada di Jalan Yosudarso atau arteri pelabuhan ya. Oke, jalan wis mbok ngawur, teman. Dari arteri ini kita dari pos 1 nanti kita belok kanan ya. Terus ini ada lampu merah, kita belok kiri. Jadi kalau belok kiri itu ke arah Baru Tikung. Kita lewatnya yang sisi ini. Ya, di depan itu sudah bangunan dari rumah susun Baru Tikung atau rusun Bandarjo. Kucing gelut, kaget. Rumah susun Bandarjo ini Blok A. Bangunannya sudah tua ya, kelihatan usuh. Kayaknya ada SMP di sekitaran sini ya. Oh iya, ini SMP TGRI 2 Semarang. Masih ada ternyata. Terus ini rumah susun yang Blok B atau rumah susun yang baru. Maksudnya, oh, rumah susun tengah. Masnya lebih baru daripada yang Blok A tadi ya. Masuk Blok Tengah. Masuk Bandarjo Blok Tengah. Ini
Blok B berarti, rumah susun Bandar Rejo Blok B ini. Jadi dari Bandar Rejo atau Baru Tikung ini bisa kita lewat jembatan itu, jembatan jembatannya sudah dibangun ya. Dulu jembatan ini kayak jembatan besi gitu, jadi pakai kayu yang besi itu, besi terus ada kayunya itu. Ini kalau ke kiri ke Kelurahan Kuningan atau Gumlama, ini kita sudah masuk kawasan Teramas nih. Zaman dulu sih diproyeksikan sebagai salah satu kawasan perumahan elit ya, atau perumahan mahal lah. Karena penurunan tanah jadi sering banjir, kena rob, jadi agak kurang peminatnya. Sekarang kalau dulu ya keren lah, banyak yang dijual, tapi sekarang sih sudah dibangun pompa di dekat Goryadura sana ya, itu jadi agak berkurang lah untuk banjir atau rob-nya daerah sini. Pompanya kerja keras daerah sini. Ya, kalau yang dulunya suka digem, daerah ini Star Queen, salah satu klub diskotik, diskotik yang paling lama di Semarang ya. Ini pusat hiburan dan kesenangan di daerah Tanah Mas dan Nasruddin. Oke, kita sekarang sudah di Jalan Hasanuddin. Ini kalau lurus saja kita bisa ke Stasiun Poncol, ke arah kota. Lampu abang lur.
sekarang di arah sini ya. Strategis juga sih dekat dengan kampus Udinus dan perumahan Alamat. Keren lah. Sudah di sampai di ujung jalan Hasanuddin. Jadi ini depan ini nanti ada lampu merah kalau mau ke kota Bukit Buda Sawang Sewu bisa belok kanan. Kita belok kiri aja ke arah stasiun Poncol. Oke, kita sampai di stasiun Poncol. Nah, ramai sekarang dan sekaligus sebagai penutup jalan-jalan kita kali ini, ketemu lagi di video jalan-jalan sekitar Semarang berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat beraktivitas.